rangkul membuat kupon. Kupon depo isi ulang. Ini itu ya, 8 kali gratis 1. Sekarang udah pada mulai minum air di sini lah, jarang yang mau minum air di sini.
bapaknya yang di luar negeri, kalau suaminya itu pengen usaha si ulang itu bisa sampingnya dikasih itu ya, dikasih lobby juga bisa, terus gas apa pangkalan gas juga bisa, pulsa juga bisa, terserah mau diituin apa terserah. Kalau saya cuma itu aja, air isi ulang sama itu ini yang asli itu. Soalnya kakak saya yang bilang itu sebab pokoknya kayak gini ya, yang murah meriah saja. Yang murah meriah, nggak usah pakai cap. Kalau pakai cap itu kadang itu ada yang lupa nggak dibawa lagi. Kalau ini orang beli ngasih uang, kita kasih itu tisu sama kertasnya ini satu. Pokoknya kayak gini loh. Terus nanti ikuti saya di bawah nama isi ulang saya sama nomor HP. Ini sudah dipotong-potong ya teman-teman, kita tinggal itu ngetok. Ini kupon ini tuh ya, apa? Untuk menarik pelanggan, ada hadiahnya gitu, beli 8 kali gratis itu. Saya taruh di sini promosi sekalian, harus punya itu kartu nama. Misalkan ada pembeli baru belum pernah di sini, itu dikasih kartu nama. Nanti itu mau diantar apa tidak, kalau mau diantar nanti itu ongkirnya tambah 1000. Jadi setiap orang kalau yang belum pernah di sini dikasih kartu nama. Kalau yang itu selebaran gitu kayak itu mah ditaruh di tempat-tempat yang itu ramai. Kalau biasanya saya taruh kartu nama ini. Itu proses ya teman-teman, tidak instan. Saya ini sudah 2 tahun, 1 tahun lebih baru mulai dikenal orang. 2 tahun ini ya apa? Mending sudah jalan. Sudah banyak yang tahu. Di mana-mana banyak yang tahu ya, alhamdulillah omsetnya. Malah kewalahan ini mau cari itu apa? Cari rewang belum dapat ini. Masih telang-telang dikerjain sendiri. Ini masih telang-telang dikerjain sendiri. Kelakon ini ya, trik dan trik saya kalau buka isi ulang. Monggo yang ingin usaha, kalau usaha isi ulang itu enggak resiko itu ya, modal cuma sekali berguna sampai nanti tidak risiko busuk atau apa, tinggal kita rajin-rajin perawatan airnya aja. Itu ya teman-teman, sekian video dari saya.
semoga bermanfaat bagi yang ingin membuka usaha depo isi ulang. Ya, beginilah trik dan tipnya dari saya, karena saya sudah pengalaman, saya berbagi dengan kalian. Kalau ada yang tidak jelas mau ditanyakan, boleh itu inbox di Instagram saya atau inbox di FB saya. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.